Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mematikan atau menghilangkan prediksi teks di HP Vivo. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Ketika saya mengetikkan sesuatu, di sini kan muncul prediksi teksnya. Nah, seperti ini. Nah, cara menghilangkan atau mematikan ini itu sangat mudah sekali. Teman-teman bisa langsung lewat pengaturan di keyboardnya langsung. Jika tampilannya seperti ini, silakan tap yang bagian kiri, lalu pilih lainnya. Nah, kemudian di bagian sini pilih yang masukkan, lalu silakan untuk koreksi otomatisnya bisa dimatikan. Dan tampilkan saran koreksi juga bisa dimatikan. Nah, jika sudah kembali, kita coba apakah sudah berhasil. Nah, ternyata di sini sudah berhasil hilang ya, atau sudah berhasil dimatikan untuk koreksi teksnya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa melalui aplikasi pengaturan. Caranya, silakan buka aplikasi pengaturan, kemudian di bagian sini silakan cari menu sistem, lalu pilih bahasa dan masukkan, pilih keyboard virtual. Nah, di sini tab kelola keyboard virtual. Jika punya kalian itu ada aplikasi keyboardnya, silakan diaktifkan. Kemudian kembali, lalu tab pada keyboardnya. Nah, di sini silakan pilih yang koreksi teks. Nah, di sini bisa dimatikan juga untuk blokir kata tak pantas. Lalu untuk koreksi otomatis juga bisa dimatikan. Nah, jika sudah, kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, di sini juga sudah hilang ya untuk prediksi teksnya. Untuk mengembalikannya juga sama tadi, tinggal diaktifkan kembali. Demikian video kali ini tentang cara menghilangkan atau menghapus prediksi teks di HP Vivo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.